Halo, selamat pagi teman-teman Indonesian Arboris. Berjumpa lagi dengan saya di channel Indonesian Arboris. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan tes mesin dengan brand Steel dengan tipe MS170 yang sudah ada di depan saya ini. Ini mesinnya. Ya. Saya akan mencoba untuk memotong kayu yang ada di depan saya ini. Tapi sebelum melakukan pemotongan, alangkah baiknya kita harus menggunakan pakaian yang safety. Di antaranya saya ada helm, ada earmuff, ada kacamata, dan ada kaos tangan. Saya akan memakai terlebih dahulu. Oke, saya akan melakukan pemotongan. Itu tadi hasilnya, dan saya menyimpulkan kepada teman-teman untuk pemotongan kayu-kayu yang kecil atau dahan-dahan yang kecil ini, mesin ini sangat enak. Di selain bobotnya yang ringan, tenaganya juga cukup besar, dan untuk pemotongan kayu-kayu yang kecil seperti ini sangatlah mudah sekali untuk dilakukan. Jadi saya menyarankan atau merekomendasikan kepada teman-teman Indonesian Arboris, jika teman-teman ingin membeli Senso untuk keperluan pemotongan dahan-dahan yang kecil atau kayu yang kecil, saya merekomendasikan untuk membeli mesin Steel MS170 atau MS180. Baik, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman Indonesian Arboris. Jangan lupa untuk mendukung terus channel kami